Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini, tepatnya di Gedung Antam pada hari ini Sabtu 23 Januari 2021 untuk bersama-sama kita akan melaksanakan upacara akad nikah dan ijab kabul dari Maria Ulfa yang merupakan putri dari Bapak Kadari Agus Raharjo dan Ibu Atik Mariyati yang akan dipersunting oleh Semi Ferian Putra yang merupakan putra dari Bapak Adi Junior dan Ibu Nia Agustini. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah saat ini rombongan keluarga besar calon mempelai pria telah hadir di hadapan kita. Untuk itu kami persilahkan kepada perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan sekaligus menyerahkan calon mempelai pria kepada keluarga besar calon mempelai wanita. Untuk itu yang mewakili dari keluarga besar calon mempelai pria yang terhormat Bapak Anies Muslih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahi. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu yang pertama dan paling utama ialah kita menyampaikan syukur alhamdulillah. Fa inna ma yashkuru fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Maka bersyukurlah kepada aku. Dengan izinnya lah kita bisa datang ke tempat yang megah ini untuk bertatap muka antara dua keluarga besar, yaitu keluarga Haji Adri Junior beserta Hajah Agustini Kurniawati mengantar putranya yaitu Semi Feriani Putra. Kami keluarga dari pihak anakku, sebenarnya Semi Feriani Putra itu adalah cucuku sendiri. Karena saya sudah begitu tua, mohon maaf mungkin dalam kata-kata salah pilih kata, dalam ucapan salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya awali dengan suatu surat
An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum. Ya ayyuhan nas taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha kana lakum raqib. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa Allah telah memberikan sesuatu ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah berasal dari satu, kemudian berhubungan, dan akhirnya kita bisa mengembangkan karena ada silaturahmi dari keluarga dan keluarga, akhirnya kita menjadi berkembang. Namun demikian, hubungan di antara dua keluarga besar itu harus tetap teguh, yaitu dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kami untuk membawa cucuku ini tidak lain dengan maksud yang mulia dalam hati yang sedalam-dalamnya untuk menyerahkan agar cucuku segera untuk kepelaminan akan berdampingan dengan putri bapak yang bernama Maria Ulfa. Maria Ulfa adalah putra dari Bapak Haji Kadari, ya, Kadari Agus Raharjo dan Ibu Hajah Ma'atik Mariati. Demikian kami serahkan agar tidak terlalu lama anakku segera beroleh predikat suami istri, dan kami hanya mendoakan semoga kelak beliau yang akan memangku rumah tangga menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta beroleh nikmat, yaitu nikmat lahir, nikmat di dunia, dan nikmat di akhirat yang sangat-sangat abadi. Jangan lupa, dunia ini hanya banyak tipu muslihat, bahwa kelak kehidupan kita yang abadi adalah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Muslih yang telah mewakili keluarga besar dari calon mempelai pria. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari keluarga besar calon mempelai wanita untuk menjawab maksud dan tujuan dari keluarga besar calon mempelai pria. Yang mewakili yang terhormat Bapak Sabto Priyo Santoso, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera bagi kita semua. Dengan tiada hentinya, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan berkah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan jalan penerang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Adri Yuniar dan Ibu Hajah Nia Agustini serta segenap keluarga yang berbahagia. Kami beserta segenap keluarga menghaturkan selamat datang di sasana akad nikah kepada keluarga besar Bapak Haji Adri Yuniar dan Ibu Hajah Nia Agustini beserta segenap rombongan keluarga calon pengantin pria. Salam taksim dari keluarga Bapak kami terima dengan harapan semoga Bapak Haji Adri Yuniar dan Ibu Hajah Nia Agustini beserta keluarga selalu dalam kasih dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi apa yang baru saja Bapak sampaikan perihal penyerahan Ananda Semi Ferian Putra ke calon pengantin pria, dengan tulus dan ikhlas kami terima calon mempelai pria Ananda Semi Ferian Putra untuk dapat mengikuti sunnah Rasul melangsungkan pernikahan dengan putri kandung kami yang bernama Ananda Maria Ulfa sesuai dengan syariat Islam. Kami segenap keluarga juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pemberian seserahan dan kami akan terima dan semoga bermanfaat dan berkah bagi Ananda Maria Ulfa. Selanjutnya, saya persilakan Bapak dan Ibu beserta rombongan keluarga untuk menyaksikan berlangsungnya upacara akad nikah dari awal hingga selesai nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kami terdapat sesuatu yang kurang pantas dan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sabto Priyo Santoso. Selanjutnya kami persilakan Bapak Sabto dan Bapak Anies mewakili kedua keluarga saling berjabat tangan dengan salam namaste saja. Silakan. Salam namaste saja? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya akan diserahkan secara simbolis hantaran yang dibawa oleh keluarga besar calon mempelai pria. Untuk itu kami persilahkan ibunda dari calon mempelai pria, Ibu Nia Agustini, akan menyerahkan kepada Ibu Atik. Dipersilahkan. Kedua ibunda maju ke tengah-tengah. Mohon diterima terlebih dahulu. Silakan bersalaman. Baik, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sebagai pertanda diterimanya calon mempelai pria oleh keluarga besar, calon mempelai wanita ditandai dengan pengalungan rangkaian melati. Untuk itu, Aksemi maju ke depan beberapa langkah.
sendiri saja. Kemudian Ibu Atik akan mengalungkan rangkaian melati sebagai tanda kasih sayang kepada calon menantu tercinta. Dikalungkan perlahan-lahan saja, perlahan-lahan dirapihkan melatinya dari atas hingga bawah. Silakan Ibu dikalungkan, kemudian dirapihkan melatinya. Mas Semi, salam kepada calon ibu mertua. Selanjutnya kepada calon ayah mertua, silakan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu mengapit Mas Semi kiri dan kanan. Ibu di sebelah kiri, Bapak di sebelah kanan. Mohon dibukakan jalan. Payungnya boleh maju. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan calon mempelai pria untuk dibawa menuju ke tempat akad nikah. Dipersilahkan. Demikian juga dengan seluruh rombongan keluarga besar calon mempelai pria, Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk menuju ke tempat akad nikah. Dipersilakan Bapak Adri dan Ibu Nia, dipersilakan beserta seluruh rombongan. Hadirin, inilah calon mempelai pria kita telah hadir. Silakan mohon diarahkan oleh tim WO tempat duduknya, silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk bisa langsung mengambil tempat di sisi kiri kanan mimbar akad nikah. Kami peruntukkan untuk keluarga inti, yang lain kami persilakan untuk bisa langsung mengambil tempat duduk yang telah disiapkan. Dipersilahkan Bapak dan Ibu hari sekalian. Selanjutnya kami akan mengundang yang terhormat Bapak Sidup Umar dari KUA Kecamatan Jagakarsa yang telah hadir, dan selaku wali nikah Bapak Kadari Agus Raharjo, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Dan saksi dari calon mempelai pria Bapak Kosadi Hidayat, dipersilakan mengambil tempat. Dan saksi dari calon mempelai wanita Bapak Dedi Wijaya, kami persilakan untuk bisa mengambil tempat. Mas kawinnya mana? Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami menghaturkan ucapan salam selamat datang pada pagi hari ini di acara akad nikah ijab kabul dari Maria Ulfa, yang merupakan putri tercinta dari Bapak Kadari Agus Raharjo dan Ibu Atik Mariati, yang sesaat lagi akan dipersunting oleh Semi Ferian Putra, yang merupakan putra dari Bapak Adri Yuniar dan Ibu Nia Agustini. Bapak Ibu hari sekalian, sebelum upacara akad nikah akan dilaksanakan terlebih dahulu, kami akan sampaikan beberapa tata tertib selama berlangsungnya acara akad nikah. Yang pertama, kepada Bapak dan Ibu yang membawa putra-putri yang masih kecil, kami mohon untuk bisa menenangkan putra-putri Anda selama berlangsungnya acara. Yang kedua,
kepada Bapak dan Ibu yang membawa alat komunikasi, demikian juga kami mohon untuk bisa mengkondisikan alat komunikasi Anda selama acara berlangsung. Yang ketiga, kepada Bapak dan Ibu yang akan mengambil gambar, kami persilahkan namun tidak kami izinkan maju ke depan mimbar akad. Cukup dari tempat duduk Anda masing-masing saja jika ingin mengambil foto ataupun gambar. Dan yang keempat, kepada Mas Semi nanti di saat mengucapkan ijab kabul hadirin, kami mohon untuk tidak bertepuk tangan namun mengucapkan barakallah. Bapak Ibu hari sekalian, tentu saja acara kita pagi hari ini kami tetap menyampaikan protokol kesehatan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu untuk tetap menggunakan masker Anda selama acara berlangsung dan menjaga jarak satu sama lain dan juga mencuci tangan Anda selama berkala. Baiklah Bapak Ibu hari ini sekalian, selanjutnya kami mohon untuk dihadirkan di tengah-tengah kita calon mempelai wanita kita, Maria Ulfa. Belum pernah ketemu cuma. Harus ini 7:30. Saya mau tinggal kayaknya. Hadirin, inilah calon mempelai wanita kita telah hadir. Mas Semi boleh berdiri dulu, Mas, sampai calon istrinya datang. Jangan pegangan dulu ya. Insyaallah. Hadirin, inilah calon mempelai wanita kita, Maria Ulfa, yang merupakan putri kesayangan dari Bapak Kadari Agus Soeharjo dan Ibu Atik Mariati. Kini dipersandingkan di sisi calon suami tercinta. Persilahkan. Kedua mempelai kami persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali upacara akad nikah dan ijab kabul pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Ibloh Ibu Yana dan Sari Tilawah oleh Ibu Yani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala. Wa batha minhuma rijala kathira wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatil sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu satu diri, yaitu Adam, dan menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah di mana kalian saling pinta meminta dengan namanya. Serta peliharalah hubungan kasih sayang antara kalian. Sesungguhnya Allah mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya. Dan dijadikannya rasa cinta serta kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya
yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1, Ar-Rum ayat 21. Semoga membawa rahmat bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu hari ini sekalian, kini tibalah saatnya upacara akad nikah ijab kabul segera akan dilaksanakan, yang akan diawali dengan permohonan izin calon mempelai wanita kepada kedua orang tua. Untuk itu, acara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sidup Umar dari KUA Kecamatan Jagakarsa. Dipersilakan. Kakak, yang mentolan. Banyak. Ya, yang sepuh aja. Berapa orang? Dua. Dadang Darmana sama Budi Nugraha. Ah, Budi Nugraha ya. Budi Nugraha, Budi. Terlaluan ya. Ya. Sudah aja belum? Iya. Ya, Maria Ulfa ya, betul ya? Betul? Iya, yang semangat ya. Nama Bapak siapa, Maria? Yang mana Bapak? Nah, mantap. Nama Ibu siapa? Mana Ibu? Yang mana Ibu ya? Yang mana? Oh, iya. Iya, nama calon Bapak mertua yang laki siapa? Bapak? Haji? Yang mana? Yang mana ya? Oh, iya. Nama calon Ibu mertua? Ibu? Duh, enggak kenal, saya tinggal. Yeah. Siapa? Hidayo. Yang mana? Nah gitu. Kan itu. Yeah. Kita awali dari sekarang ya. Ya, Semi Ferian Putra ya, betul ya? Nama Bapak siapa, Semi? Bapak Haji? Yuniat. Yang mana Bapak? Iya. Nama Ibu? Yang mana Ibu? Iya kan enak rasanya kali ini. Nama calon Bapak mertua yang laki siapa? Pak Kadari Agus Rahardi. Siapa? Pak Haji Kadari Agus Rahardi. Yang mana? Lihat dulu ya. Nama calon Ibu mertua? Bu Atik Maria. Hmm? Bu Hajah Atik Maria. Yang mana? Kakeknya mana ya kakek? Masya Allah ya kakek ya. Sehat lo ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah min sunanil anbiya'i wa mursalin. Wassalatu wassalamu ala syarina Muhammadin imami mutakin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina tahirin amma ba' ya huwa ta'ala fil kuralil karim a'udhu billahi minas syaitani rajim bismillahirrahmanirrahim walakad arsana rusulam min qablika waja'na lahum azwaj wa zirriyah waqalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma akramani sa'a ila karim wa ma hanahunna ila la'im. Sadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Kadari Agus Raharjo berserta Ibu Hajah Atik Mariati dari calon mempelai wanita berserta seluruh keluarga besarnya. Yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Adri Yuniar berserta Ibu Hajah Agustini Kurniawati Hidayat dari calon mempelai pria berserta seluruh keluarga besarnya dan rombongannya. Yang kami hormati
kedua orang saksi yang telah tercatat sebagai saksi dari calon mempelai pria terhormat Bapak Haji Qosadi Hidayat dan sebagai saksi dari calon mempelai wanita terhormat Bapak Dedi Wijaya, para alim ulama, para asatidz, para sepuh dan pini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Prajuto, Bapak Haji Prayitno, Bapak Haji Dadang Darmana Hidayat, Bapak Budi Nugraha, para undangan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'jim dan mahabbah kami. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari yang indah ini selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah, dengan taufik hidayahnya lah, dengan rahmatnya lah, kita dapat hadir di tempat yang indah ini, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka ibadah untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa restu atas pernikahan saudara Semi Perian Putra dan saudari Maria Ulfa yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini akan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa-apa yang diinginkan serta apa-apa yang akan dicita-citakan baik oleh kedua calon besan maupun kedua calon mempelai agar dapat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada uswatun kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syarat dan rukunnya pernikahan saudara kita ini telah cukup terpenuhi sehingga pernikahan bisa dilangsungkan dengan mas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni berupa logam mulia seberat 20 gram yang bertindak sebagai wali, yakni bapak kandung yang terhormat Bapak Haji Kadari Agus Raharjo, dan bertindak sebagai saksi yang terhormat Bapak Haji Qosadi Hidayat, dan bertindak sebagai saksi yang terhormat Bapak Dedi Wijaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudari Maria Ulfa, ya, betul ya? Betul? Panggilannya apa kamu? Ulfa, ya. Saudari sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan, ya, betul? Tentunya, tentunya dengan niat ibadah, betul? Saudari sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan calon pilihan hidup saudari sendiri, yakni saudara Semi Perian Putra bin Bapak Haji Adri Yuniar, betul? Tujuan pernikahan ialah membina mahligai rumah tangga yang berbahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ingat, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jangan sampai kalian berdua menyakiti hati daripada kedua orang tua kalian. Sayangi mereka, hormati mereka. Jangan sampai hatinya tersakiti, jangan sampai hatinya ternodai. Sayangi mereka, hormati mereka. Walaupun gunung dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian berdua tidak akan bisa, tidak akan sanggup membayar jasa daripada kedua orang tua kalian. Orang tua Semi Perian Putra, orang tua Maria Ulfa juga. Orang tua Maria Ulfa, orang tua Semi Perian Putra juga. Jangan suka membeda-bedakan. Sama itu keramatnya, ya. Jangan sama mertua galak banget, tidak ada. Jangan sampai hatinya tersakiti.
Jangan sampai hatinya terurai. Sayangi mereka, hormati mereka. Mungkin ini mungkin kemarin-kemarin saudara Semi dan saudari Maria ya, lupa sholatnya, ngajinya masih males-males, masih bolong-bolong. Jadi mulai hari ini kalian tunjukkan kepada orang tua kalian, kepada keluarga kalian, mantapkan niat saudara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita di dunia ini hanya numpang. Nanti yang benar-benar kehidupan yakni di akhirat. Mumpung nih kita masih dikasih waktu, mumpung nih kita masih dikasih kesempatan, kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menyesal kelak di akhirat nanti. Memang orang menyesal biasanya datangnya belakangan, enggak ada yang duluan. Saya mau nanti aja ah kalau sudah tua-tuaan dikit baru bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanti aja ah kalau sudah waktunya luang baru bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau umur kita panjang. Kalau umur kita pendek, kita belum mempunyai persiapan, kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menyesal. Ya Allah, kembalikan saya ya Allah di dunia ya Allah. Saya akan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya sudah, terlambat. Sekarang masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, kita pergunakan kesempatan ini dengan baik-baiknya, jangan sampai menyesal kelak di akhirat nanti. Diibaratkan kita mencelupkan jari kita di lautan, setetesnya itu kenikmatan di dunia, Masya Allah. Hanya setetes di dunia ini, apapun yang kita rasakan, nikmatnya luar biasa. Sedangkan yang untuk selama-lamanya kita tinggal nanti, yakni lautannya. Dalam artian, di dunia ini harus kita pikirkan, di akhirat pun harus kita lebih pikirkan. Kalian mempunyai Al-Quran dibaca, ya, jangan Al-Quran disimpan aja di atas lemari. Insya Allah, dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kalbu kita akan menjadi tenang. Saya enggak bisa baca, belajar. Orang belajar saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kita memperdalam daripada Al-Quran. Untuk itu, di hadapan para saksi dan para alim ulama serta para undangan, sudah sepatutnya lah, sudah sepantasnya lah saudari mohon ampun, memohon doa restu kepada orang tua. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Papa dan Mama yang Ulfa cintai dan hormati, Ulfa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terlahir di keluarga yang penuh dengan kehangatan ini. Limpahan perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih pada Ulfa tiada henti Papa Mama berikan. Ulfa memohon maaf dan yang sedalam-dalamnya dan mohon ampun jika selama ini Ulfa banyak berbuat kesalahan dan kehilafan, baik kata-kata ataupun perbuatan yang menyakiti hati Papa dan Mama. Papa dan Mama yang Ulfa sayangi, hari ini atas izin Allah, Ulfa akan melangsungkan pernikahan untuk membangun rumah tangga sendiri dengan calon suami yang Ulfa pilih dan Ulfa cintai, yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang yang bernama Semi Ferian Putra. Ulfa mohon, Papa dan Mama merestui dan ikhlas menikahkan Ulfa dan sertakan kami dalam setiap doa Papa dan Mama, agar keluarga kami bahagia selamanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulfa anakku, selama ini Ananda menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Rasa letih ya. Ya udah, siap. Ya. Ya. Rasa letih dan lelah rasa letih dan lelah hilang seketika bila menyaksikan Ananda sehat dan selamat. Ya, ya, ya. Sehat dan selamat serta ya. Bahagia. Kini, kini Ananda. Ya. Ya. Kini Ananda. Kini Ananda telah dewasa. Telah dewasa. Bila selama ini Ananda menjadi tanggung jawab Papa dan Mama,
maka sesaat lagi Papa Mama akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada laki-laki yang menjadi suamimu untuk mengikuti sunnah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ulfa anakku, tanpa meminta pun Papa Mama telah memaafkan kesalahanmu dan bersedia menikahkanmu sesuai permintaanmu. Semoga rumah tangga Ulfa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan bahagia. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, diam. Coba pada duduk aja. Apa duduk aja? Ya. Iya, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sama-sama kita saksikan, sama-sama kita dengarkan permohonan doa restu dari calon mempelai wanita kepada bapak dan ibu kandungnya. Alhamdulillah, kedua-duanya benar-benar merestui dan meridhoi. Mudah-mudahan dengan doa restu semuanya akan dijadikan oleh Allah di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, acara yang sakral, acara yang agung, acara yang sejarah bagi kedua calon mempelai, yakni ijab wal qabul. Sebelum ijab wal qabul, kepada saudara Semi Perian Putra, apakah saudara sudah siap menerima amanat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah siap. Insyaallah siap, mantap jawaban. Kayak orang ini gagah. Coba dibaca lu, jangan pakai mic. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maria Ufa binti Haji Kadari Agus Raharjo dengan mas kawin yang tersebut pun. Iya, nanti yang keras ya. Biar orang dengar semua enggak apa-apa, ya. Oke. Nanti buka aja ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Sami Ferian Putra bin Haji Atri Junior. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau putri kandung saya yang bernama Maria Ulfa dengan mas kawin berupa emas logam mulia 20 gram tunai. Logam mulia aja gitu ya. Logam mulia. Kamu udah di ini ya, pakai itu ya. Iya mbak, tangan bapak ibu kamu dulu. Di makanya. Ini jangan bilang jangan pakai dulu. Parinah, parani, parani, Mbak. Dilepas, dilepas. Ya. Us. Yaudah. Ya, parani. Ya, mana wartawannya? Oh, ada ya. Iya. Tadi kan sudah bilang, Mbak. Iya. Betul. Mendengar tapi dia nggak dilaksanakan. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghantarkan dan untuk lebih mengambil barokahnya prosesi ijab wal qabul saudara kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan khutbah nikah yang akan disampaikan terhormat Bapak Ustadz Agus Hambari, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى عن النكاح وندب إليه وحرم الشفاعة ووعد العذاب الأليم عليه وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأسقياء قولوا جميعا mari sama-sama astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim watubu ilaih min jamil ma'asi wa zunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Semi Ferian Putra bin Haji Adri Yuniar, saya nikahkan dan
saya kawinkan kepada engkau putri kandung saya yang bernama Maria Ulfa dengan mas kawin berupa logam mulia 20 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maria Ulfa binti Haji Kadari Agus Raharjo dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana saksi sah? Baik. Astaghfirullahaladzim. Amin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil awal dan akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kullu ashabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan ni'mahu wa ikbi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yang baghi li jalal karim majma sultanik. Amin. Allahumma barik li hazainil arusain. Allahumma barik li hazainil arusain. Amin ya Allah. Allahumma barik li hazainil arusain. Warzuqhuma hayatan tayyibah. Waj'alna baina qulubihima mawaddatan wa rahmah. Wa hablahuma zurriyatan salihatan radiyatan mardiyah. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Amin. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Amin. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Amin. Wa jurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah. Wa la hamman illa farajtah. Wa la daynan illa qadaytah. Wa la hajjata nahdanal akhirah illa qadaytah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijab wal qabul yang merupakan rukun nikah yang terakhir dengan izin Allah telah berjalan dengan lancar baista khidmat. Kedua orang saksi pun telah menyatakan sah. Jadi mulai hari ini, hari apa? Tanggal 23 Januari 2021. Saudara Semi Perian Putra dan saudari Maria Ulfa, pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa. Untuk itu kami selaku petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Jagakarsa mengucapkan selamat kepada kedua pengantin, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ini mau disuruh baca apa tanda tangannya? Baca aja. Nah, ini pakai isu. Oh, mau dibaca? Enggak usah. Tanda tangan. Dibaca dari kamar ya, Bu. Udah gak mesti dibaca kan. Tapi kalau dinyuruh yuk baca. Baca gak? Baca. Baca apa dulu? Bismillah. Udah tadi bismillah. Udah berarti? Cakup. Mantap. Hadirin saat ini kedua mempelai tengah menandatangani seluruh berkas-berkas pernikahan. Di antaranya ada buku nikah yang ditandatangani oleh yang pertama oleh suami. Pejabat. Bukannya kasih istri, bukannya. Biar dia ini biar apa. Selanjutnya oleh istri juga menandatangani. Masyaallah.
Selanjutnya yang mau mendatangani adalah wali nikah, yaitu ayah kandung dari mempelai wanita dan saksi dari mempelai pria. Kemudian yang terakhir adalah saksi dari mempelai wanita. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah sama-sama kita saksikan penandatanganan berkas atau dokumen negara. Jadi sebagai bukti bahwa pernikahan saudara telah tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa, langsung diberikan buku kutipan nikahnya nih. Ini diterima, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Anget banget tadi, dingin banget. Dingin. Ini masih hijau ya. Gimana yang rapi ya. Selamat ya. Ya, selamat ya. Lihat dulu fotonya benar enggak? Benar. Ini foto bumbu dulu. Benar enggak dia? Oh benar. Oh benar, sama. Ini kamu dapat kartu dulu nih. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan kamu. Aku lihat. Selamat ya. Ya. Oh, ada kartu ini. Pengantin berdiri. Bukan mas, ya. Ya, pengantin aja berdiri. Oh iya, aku pengantin. Pegang berdua. Pegang berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan mas kawin ini kepada istri saya tercinta. Semoga berguna dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima mas kawin ini. Semoga berguna dunia dan akhirat. Amin. Punya kamu. Diam tangan suami. Pelan-pelan aja. Ya. Ya. Cincin mau dipakai cincin ya? Cincin kan hadiah ya. Kenapa gak disebutin? Udah gak cukup. Ada di seserah. Iya, serahin di sini biar lebih bagus. Apa? Iya, paket. Ya. Suami dulu ke. Ini apa-apa? Ini hadiah kan. Ya, intinya ini. Dari manis kanan? Eh, ya, kanan ini. Iya, baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ini copot juga aja. Biar enggak seperti ikuti wartawan. Begini ya. Pelan-pelan saya bingung. Dilihatin ulpanya saya nih. Ulpanya saya nih. Lihat aku ini. Oke. Sekarang istri ke suami. Dingin juga ya. Dingin juga. Belum sarapan. Kanan tuh istri ke suami. Jari manis. Kan mas ya bukan ya. Paladio. Kalau mas jangan ya. Kita perlu. Lupa lihat seni dong, seni juga lihat. Pandang. Jangan masuk, nggak muat, muat nggak apa. Masuk sih, cuma nanti nggak bisa keluar. Bisa. Ada. Bisa dulu. Ya udah. Berarti wartawannya. Gini atau gini? Baik, saat ini sedang dilakukan pemotretan kedua mempelai setelah menyerahkan mahar
dan juga penyematan cincin pernikahan. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali dong, kan pandang dong sekali ya. Senyum-senyum lepas. Oke. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan selesainya penyerahan buku nikah dilanjutkan dengan penyerahan mas kawin oleh suami terhadap istri, maka selesailah tugas kami sebagai petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Jagakarsa. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon dibuat maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sidup Umar dari KUA Kecamatan Jagakarsa yang telah memimpin upacara akad nikah ijab kabul dari kedua mempelai kita, Maria Ulfa dan Semi Ferian Putra. Kami juga haturkan terima kasih kepada para saksi yang telah hadir pada pagi hari ini. Bapak Kusadi Hidayat dan juga Bapak Dedi Wijaya, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih Bapak Sidup Umar dari KUA Kecamatan Jagakarsa. Sekali lagi kami persilakan kembali ke tempat. Kedua mempelai kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami melanjutkan acara berikutnya yaitu upacara adat, terlebih dahulu kita akan dengarkan tausiah atau nasihat pernikahan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Mustaghfirin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Sadaqallahul adhim. Yang saya hormati kedua orang tua dari mempelai pria beserta keluarga besarnya, yang saya hormati kedua orang tua mempelai putri beserta keluarga besarnya, para alim ulama, hadirin Bapak Ibu sekalian, dan kedua mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita hadir untuk menjadi saksi atas pernikahan saudara-saudari kita, Ananda Semi dan Ananda Maria Ulfa. Tentu, di samping kita menjadi saksi, kita mendoakan kepada keduanya, mudah-mudahan akdun nikah yang baru saja berlangsung tadi, menjadi akdan mubarakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi segala persoalan kehidupan rumah tangga mereka berdua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan putra-putri yang saleh dan saleha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita mendengarkan tadi ijab dan qabul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian sekian. Kalimat yang begitu singkat dan mudah untuk diucapkan. Ananda Semi tadi mengucapkannya dengan begitu lancar karena memang mudah diucapkan. Akan tetapi berat untuk dipertanggungjawabkan, illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi bahwa ini adalah janji setia dan ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, siapapun yang mengucapkan kalimat ijab dan qabul ini, termasuk kita semuanya Bapak Ibu yang sudah lama pernah mengucapkan kalimat ini, hendaklah kembali kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para suami Allah sampaikan secara simbolis wa'anshiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ma'ruf adalah satu kata yang mengakomodir semua kebaikan-kebaikan yang mungkin dan bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Baik di dalam bersikap, bertutur kata, dan tentu adalah baik di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Rasulullah adalah teladan bagi kita sekalian. Beliau sampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian, wahai sahabat-sahabatku, adalah yang terbaik sikap dan perilakunya terhadap keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian semuanya terhadap keluarga saya. Beliaulah uswah hasanah bagi kita sekalian, memberikan perlakuan terbaiknya kepada keluarganya. Lebih lanjut beliau sampaikan, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kepada keluarga kalian dengan baik. Jaga mereka, berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka menjadi istri kalian sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menjadikan istri kalian itu halal untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda Sami dan juga kita semuanya, bapak-bapak para suami, bahwa istri kita itu adalah amanat, bukan hanya datang dari orang tuanya kepada kita, akan tetapi ini lebih jauh daripada itu adalah ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kesalahan atau kezaliman yang kita lakukan kepada istri kita, pertanggungjawabannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suami-suami yang bertakwa kepada Allah senantiasa berhati-hati untuk menjaga istrinya, mendidiknya dan mengarahkannya kepada kebaikan, bekerja sama untuk bersama-sama membangun sebuah rumah tangga yang islami, hadir di tengah-tengah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada para istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang sebelumnya beliau memberikan apresiasi bahwa ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia ini adalah indah dan yang terindah dari semua yang indah itu adalah al-mar'atu as-salihah, istri yang salehah, istri yang baik. Lalu bagaimana istri yang salehah? Beliau sampaikan dalam hadisnya, khairun nisa' allati idza nadharta ilaika sarratka. Allati idza nadharta ilaiha, apabila engkau melihatnya maka senantiasa memberikan kebahagiaan, menyenangkan. Jadi sekedar dilihat saja istri itu menyenangkan suaminya. Mungkin dengan penampilannya, dengan sambutannya, dengan tutur katanya yang baik, dengan perhatiannya dan lain sebagainya. Semua apa yang dilakukan oleh seorang istri dalam rangka membahagiakan suami sebenarnya adalah dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seorang istri senantiasa memberikan kebahagiaan, kesenangan dengan segala penampilannya dan pelayanannya kepada suami. Abdullah ibn Abbas, sahabat Rasulullah ini pernah mengatakan bahwa saya itu senang berhias untuk istri saya, sebagaimana saya pun senang kalau istri saya berhias untuk diri saya. Artinya saling menarik simpatik satu dengan yang lain. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam keluarga, meskipun ya kalau keluarga baru, sebagaimana Sami, Ananda Sami dengan Ananda Ulfa, pasti tidak bisa diragukan dalam waktu dekat ini, sekian tahun ke depan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah lama menjadi suami, menjadi istri, maka perlu dibangun kembali komitmennya. Bagaimana untuk saling menarik simpatik satu dengan yang lain, demi menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Lalu pesan berikutnya Rasul sampaikan, wa idza amartaha ata'atka. Istri yang soleha adalah istri yang apabila engkau perintahkan sesuatu, senantiasa memberikan ketaatan. Tentunya dimaksud perintah di sini adalah perintah yang tidak berseberangan dengan norma-norma agama maupun norma-norma kepatutan di dalam masyarakat kita.
Jadi sepanjang perintah itu baik dan benar, tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kepatutan di dalam masyarakat kita, maka hendaknya seorang istri memberikan ketaatannya kepada suami, karena taat kepada suami sebenarnya dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, istri yang baik adalah wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Apabila seorang suami meninggalkan rumah untuk aktivitas pekerjaannya atau aktivitas yang lain di luar rumah, inilah saatnya seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya, suaminya, keluarganya, serta menjaga harta yang dimilikinya. Bukan ini adalah kesempatan mumpung suami saya tidak ada di rumah, lalu bebas melakukan apa saja. Bukan demikian sifat daripada istri-istri yang salehah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika seorang suami dan seorang istri mampu menghadirkan yang terbaik, semua dilakukan demi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dua orang yang belum saling mengenal sebelumnya, berbeda latar belakangnya, lalu Allah pertemukan dengan ikatan yang suci, dengan janji misaqun ghalidho, ikatan yang kuat, maka Allah hadirkan di tengah-tengah mereka litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Hadir rasa ketenangan, rasa cinta dan kasih di antara keduanya. Itulah sebuah keluarga. Yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa pernikahan berarti mempertemukan dua orang yang berbeda. Ananda Sami, Ananda Maria Ulfa berangkat dari dua keluarga yang berbeda. Tentu memiliki karakter yang berbeda pula. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif yang perlu dibangun antar keduanya dengan saling menghormati dan menghargai. Mulai hari ini, kenalilah pasangan kita. Ananda Sami mengenali Ananda Ulfa dengan karakternya perlahan, demikian pula sebaliknya, lalu kemudian hadirkan sikap yang terbaik sesuai dengan karakter mereka, dengan terus saling menghormati dan menghargai. Mudah-mudahan dengan cara itu, kehidupan di dalam keluarga, kehadiran, kebahagiaan akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, demikian singkat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi khususnya bagi Ananda Sami, Ananda Ulfa, dan juga mengingatkan bagi kita semuanya, para orang tua, para suami, para istri yang sudah cukup lama ya menjadi suami, menjadi istri. Mari kita bangun kembali komitmen kita sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab, juga menjadi seorang istri yang memiliki tanggung jawab pula. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Mustaghfirin yang telah memberikan nasihat pernikahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita beranjak kepada upacara adat sungkeman, untuk itu kami persilahkan kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Sesi foto ini adalah sesi foto untuk keluarga inti kita peruntukkan. Untuk itu kami persilakan kedua mempelai untuk berdiri terlebih dahulu, didampingi kedua orang tua. Kedua orang tua dipersilakan mendampingi sisi kiri dan kanan. Bapak-Ibu hadirin sekalian, untuk sesi foto di akad nikah ini kami peruntukkan hanya untuk keluarga inti saja. Untuk keluarga besar yang lain kita akan lakukan di saat resepsi nanti. Untuk sesi foto dengan keluarga inti kami perkenankan masker untuk dibuka. Sekali lagi, untuk sesi foto dengan keluarga inti kami perkenankan masker untuk dibuka. Namun untuk nanti bersama-sama dengan keluarga yang lain, kami harapkan masker untuk tetap dipakai. Baik, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pengantin berempat dengan kedua orang tua Mbak Ulfa terlebih dahulu. Silakan. Ibu bergeser ke sisi ibu yang bergeser ke sisi Mas Semi. Bapak di sisi Mbak Ulfa. Setelah ini bersiap-siap saudara kandung dari Mbak Ulfa ya untuk bergabung keluarga inti dari mempelai wanita. Saudara kandung silakan bergabung. Posisi Bapak dan Ibu tetap, Bapak dan Ibu tetap. Baik, ini adalah keluarga inti dari Mbak Ulfa ya, dari mempelai wanita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya foto berempat ibu dan bapak dengan kedua pengantin. Kedua orang tua dari Mbak Ulfa dipersilakan untuk kembali.
Ibu yang bergeser, Bapak tetap. Ya. Saudara kandung, ayo bergabung. Posisi Bapak dan Ibu tetap ya. Baik, terima kasih. Sesi foto selesai. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kami mohon Bapak dan Ibu tetap, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu upacara adat Sunda Sawer Pangantena juga Sungkeman. Untuk itu acara akan dibawakan langsung oleh Bapak Haji Yeye yang telah siap. Baik Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, untuk mengkapi kebahagiaan ananda yang tampan nukasep karnogelis, yaitu ananda Ulpa dengan Semi, berikut akan disajikan prosesi upacara adat pengantin Sunda. Namun sebelum dilaksanakan, biar nanti WO-nya menyiapkan perlengkapan kursi 6 di depan, mungkin tambah 2 lagi, bisa ditambah lagi. Ya, si 2. Ibu dan Bapak, baik, kami persilahkan dengan segala hormat kepada Ayahanda dan Ibunda dari Ananda Ulpa untuk menempati kursi tempat duduk di sebelah kanan, dan Ayahanda dan Ibunda dari Semi berada di kursi sebelah kiri. Ananda mempelai wanita, silakan. Aa sama Akangnya, sini sayang, sini. Mangga, kami persilakan kepada Ibu dan Ayahanda dari kedua mempelai untuk menempati tempat kursi yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ulpa dengan Semi, hari ini ananda berdua alhamdulillah berbahagia sekali, sudah resmi menjadi suami dan istri. Lihat di depanmu ada mamah dan papa ya. Mamahnya Ulpa dan papahnya juga mamahnya Semi dan papahnya. Lihat
dipandang olehmu, beliau ini adalah sosok-sosok orang yang paling berjasa tentunya dalam kehidupanmu, ya. Nah, hari ini yang kasep Semi ya panggilannya, ini Ulfa. Nanti silakan menghampiri Ma terlebih dahulu, pegang tangannya, eratkan tanganmu, memohon doa restu ya. Semoga kalian abadi dalam rumah tangga. Tiasa, Ma enggak pelan-pelan, silakan masing-masing saja. Mamahnya Femi, oh iya silakan. Mangga, jongkok, sideku, cepengan, pandangan. Nun indung tunggul rehang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karuniamu yang maha rahman dan maha rahim, bahagiakanlah ya Allah kehidupan rumah tangga Ananda Ulfa dengan Semi. Ya Allah, dengan barokahmu berilah sehat walafiat kepada ibunda tercinta. Barokahkanlah ya Allah usianya, sehatkanlah ya Allah, berilah kebahagiaan ya Allah untuk melihat putra putrinya yang telah menikah, dan engkau memberi karunia putra dan putri yang soleh. Amin ya Robbal Alamin. Silakan Ananda, Semi dan Ulfa pegang tangan cium, boleh mamahnya doakan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh beralih tempat. Semi dengan Ulfa ke papa tercinta beralih tempat. Silakan pelan-pelan saja dipegang, mohon dibantu. Silakan ke papa. Boleh dipegang tangan papahmu, memohon doa restu. Semoga Allah memberikan karunia magfirah, engkau diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, pada hari ini kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Satukanlah ya Allah mereka, satukanlah, eratkanlah hatinya mereka agar senantiasa berbahagia dalam mengarungi rumah tangga. Ya Allah, berilah kesehatan kepada ayahanda tercinta ya Allah. Barokahkanlah umurnya, sehatkanlah umurnya, usianya barokahkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Semi peluk papahnya. Waktu kecil kalian sering dipeluk, sering digendong, sering dicubit. Tapi cubitnya adalah cubit tentang kasih sayang buat kalian. Alhamdulillah, hirobil alamin. Boleh Aa nu ganteng, silakan berdiri berhadapan dengan mempelai wanita. Baik, kami persilakan untuk beralih tempat memohon doa restu kepada ibu dan ayahanda mertua. Mungkin bisa sepatu dan sloknya disimpan di tengah. Silakan Ananda Semi dengan Ulfa kepada ibu mertua. Setelah ke ibu mertua, dilanjutkan ke ayahanda mertua. Mangga. Mohon doa restu kedua mempelai, semoga engkau berbahagia selalu, didoakan oleh ibunda tercinta.
Setelah selesai, boleh Ananda Ulfa dengan Semi beralih ke papa mertua. Monggo. Dilanjutkan, silakan Ulfa ke ayahanda mertua. Mun munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Insyaallah barokah. Cekap gelis, silakan doakan. Alhamdulillah, cukup Rupina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Ananda berhadapan lagi. Boleh? Ya. Mangga, ya enggak punten dibantes ke WO. Baik, kita posisikan sekarang suaminya di sebelah kiri. Nanti kalau untuk kebutuhan kamera di sebelah kanan ya. Sebelah kiri ya. Mangga sebelah kiri, tetehnya sebelah kanan. Ya, seperti kita akan melaksanakan upacara adat selanjutnya. Biasa cerita kelaunan, mangga. Ya. Ibu dan bapak, khususnya untuk kedua mempelai Ananda, hari ini kalian akan melaksanakan prosesi upacara adat Sunda, yaitu yang pertama adalah upacara adat Huap Lingkung. Yang kedua nanti upacara adat Sawer dan Turun Bantayan. Ibu dan bapak, senantiasa biasanya hari ini menggunakan tangan langsung ya, tetapi akan memposisikan dengan menggunakan sendok. Acara yang pertama adalah suapan atau pemberian nasi kuning dari ibunda tercinta kepada kalian berdua, ke putra dan putrinya masing-masing. Ini melambangkan satu falsafah bahwa kasih sayang ibu dan ayahanda tercinta akan tetap tercurahkan walaupun kalian sudah menikah. Ya, mangga. Rupina ti AA aya rombongan ti Bandung nya. Sumuhun ibu sareng bapa, biasa nasim kuring nyariosna nganggo bahasa Sunda. Urang campur wae nya. Mohon. Ibu sareng bapa anu munggaran nya huap dedeh. Huap dedeh nya eta ti ibu Ramana. Kesa kedap dicandak heula hiji nganggo sendok ayeuna mah ibu, biasana mah di huapan nya. Kalau Semi, ini asalnya dari mana? Dari Bandung oge sami. Oh, alhamdulillah. Terus Ulfa dari Jakarta ya. Tapi yang jelas bukan dari Sunda ya. Oh, bukan ya. Berarti campur bahasanya ya, Bu ya. Ya. Sudah? Mengadi canda? Ya, berkenan Ibu silakan berdiri mendekati putri dan putranya. Silakan Ibu sebelah sini, Ibunda sebelah sini, ya. Baik ibu, dengan hitungan ketiga pelan-pelan saja diberikan ke putra dan putrinya tercinta. Hiji, dua, tilu, alhamtahan. Ambarokallah. Alhamdulillah. Ananda, kedua mempelai yang tampan dan cantik, ini adalah sebagai falsafah dari cinta ibu kepada kalian ya. Cium tangan dan ke mamahnya, cium tangan. Nuhun tahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, cukup. Semoga barokah sehat walafiat. Bapak mangga dihaturanan. Bapak sekarang posisinya masih tetap di sini, tetapi sekarang bapak punya putra dan putri menantu ya. Untuk kebutuhan kamera agar tidak terhalang dengan tangan, boleh di seperti ini aja. Jadi bapak ke putri mantu. Bapak gitu ya, bisa ya? Nah, cicilang ya. Tapi untuk kamera jangan terhalangi tangan gitu ya, bisa ya? Mangga. Diulilin aja tangannya. Silakan Bapak bersamaan. Nah, tahan dulu.
Tahan, satu, dua, tiga. Ibu dan Bapak, sengaja saya berikan kesempatan kepada ayahanda tercinta untuk memberikan suapan ke putra dan putri menantu. Ini menandakan bahwa mulai hari ini ibu dan bapak bertambah keluarga, bertambah ayah, bertambah ibu. Insya Allah derajatnya sama, alhamdulillah. Baik ananda tercinta, hari ini kalian akan melaksanakan untuk kedua mempelai khususnya. Kalau tadi huap dede, yang selanjutnya adalah huap lingkung. Silakan ambil nasi kuning satu. Ya, dibuka. Biasanya di Sunda mah sok pahuap-huapan gitu ya, enggak pakai sendok ya. Tapi hari ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Iya. Aa sarang teteh, saya akan membahasakan teteh sama Aa ya, karena ini prosesi adat Sunda. Aa dan teteh silakan berhadapan sayang. Berhadapan. Ya, tangannya yang kiri silakan saling pegang tangan. Pelan-pelan saja. Yang tangan kirinya berpegangan sayang. Nah, seperti itu. Tatap matanya. Pelan-pelan. Satu, dua, tiga, tatap matanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan bapak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk si cantik dan si ganteng ini. Bahagia sekali mama sama papahnya ya. Hari ini sudah menikah kalian. Mangga dicandak deui, dua. Silakan diambil. Kalau terlalu besar boleh dibagi dua. Ini spesial nasi kuningnya ya. Rawas gitu ya. Baik. Sama Akang akan dibantu, mohon maaf, agak dempet saja sekarang, dempet. Merapat sayang, sudah suami istri. Nah, ibu dan bapak, ieu namina huap lingkung. Huap lingkung, siapkan ke atas kan, peluk ke atas, nah agak dempet, ya. Yang kiri peluk ke belakang pinggangnya, pelan-pelan saja, nah, gak muat. Nah ini ya, bisa kan? Nah ini, nah bisa ya. Iye namina huap lingkung. Tahan, tahan. Alhamdulillah. Meni resep kugumu jengnanya Gusti Agung. Ini dua-duanya menggunakan tangan yang sebelah kanan. Karena kebaikan adanya di sebelah kanan. Ayah keneh teh nining. Ayah hiji sok lombakan. Lombakan saja ya. Diperlombakan. Diputar teh nining. Satu, dua, tiga. Siapa yang dapat... Alhamdulillah. Ini sepertinya Ulfa itu mengalah untuk suami tercinta. Nah, itu dapat rezeki mau dibagaimanakan, kasih ke istrinya? Boleh. Takut katanya. Baik, enggak apa-apa, simpan saja. Alhamdulillah, alamin. Ya. Baik ibu dan bapak, selesai acara huap lingkung. Untuk kebersihan nanti mohon cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dan acara selanjutnya adalah acara parebut bakakak. Ibu sareng bapak, ari bakakak teh naon coba? Panggang hayamnya bakakak. Sok silakan dipegang paha ayamnya yang sudah menggunakan kertas kemasan. Boleh nanti ayamnya ditarik sampai belah dua. Lamun tos potong, tos belah, siapapun yang mendapatkan belahan yang paling besar, silahkan diangkat ke atas. Acara ini namanya acara parebut bakakak. Merupakan rangkaian upacara adat Tatar Parahyangan di daerah Jawa Barat. Hitungan ketiga boleh ditarik. Satu, hiji. Iya. Hiji, dua, tilu, tilu, sahan pengagena. Nah, Ulfa ya, siapkan diangkat ke atas Ulfa, dipoto, cekrek. Konon kata sepuh kapungkur. Siapa yang mendapatkan belahan yang paling besar, mudah-mudahan rezekinya besar. Amin. Siapa yang mendapatkan belahan yang paling kecil, mudah-mudahan dosanya kecil. Amin. Amin. Ya.
Nah, baik, akan ikut-ikut dongkok ya. Teh Nining coba kasih pahanya dua, berdua dipegang. Silakan Teteh sama Aa berpegangan paha. Tah, dipegang berdua dong saya. Nah, gigit bersama-sama. Sok mangga. Ya. Ini sebagai perlambang dari cinta dan kasih kalian berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Tahan, bisa dua jam? Bisa. Ayo atuh lupa. Ibu kita berikan tepuk tangan buat mereka agar semangat. Silahkan digigit. Gak mau ya? Wah malu, malu katanya. Mau digigit berdua ayamnya saja? Gak mau? Gak mau nanti. Hei, meni molohok, wae gitu. Ya baik. Ya udah simpan aja gak apa-apa. Yang jelas kalian saya doakan karena kelihatan kalian chemistry-nya dapat sekali ya. Sampai-sampai Ulupa dan Semi membuat puisi buat ini suaminya dapat buat puisi buat kamu ya, Ulupa. Sayang, malam benar. Kata dia gini, dititipan ke Akang. Kang, tolong bacain buat Ulupa katanya. Katanya dia, hidup adalah keindahan. Ia akan mati tanpa kenangan. Kenanglah segala apa yang dapat dikenang sebelum mati dalam kekosongan. Wih, luar biasa. Kekosongan hari ini sudah diisi oleh istri tercinta. Boleh minum sayang, mangga ngaleut. Silakan. Berhadapan dong. Nah, seperti itu. Sambil memberikan minum. Disilang. Nah, kan kalian itu raja sehari ya. Ibu sareng bapak. Dari panganten mah kitunnya raja sadinten. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan kameranya sudah dapat. Boleh masing-masing minumnya. Iya Allah. Nah sekarang boleh kalau haus minum masing-masing. Patuker jenah hilap lupa. Ini bukan adegan rekayasa, tapi memang haus ya, boleh minum. Iya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir Ibu, mari kita siapkan saja perlengkapan untuk upacara adat yang terakhir adalah upacara adat sawer panganten. Tapi mohon kepada petugas wedding untuk menyiapkan kursi dua di sini atau kursi yang ini aja ya dibawa ke depan. Silakan Teteh untuk berdiri dulu mangga. Berdiri kursi. Mohon mung teh disaurkeun teh diaurkeun. Mohon. Mangga. Iya. Bapak jasa lingin. Ya cukup udah dua-dua ya. Silakan sayang berhadapan dulu. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Upacara adat sawer ieu biasana isi racikan sawer teh diaurkeun. Biasanya isi media upacara adat sawer ini ditaburkan. Tetapi mohon izin pada hari ini isi bokor sawer ini tidak akan diaurkeun, moal ditaburkeun. Hanya kami akan memperjelas makna-makna perlengkapan dari sawer. Sambil mempersiapkan media, Teteh sama AA, budak Aidamah Rupina sok rada kurang paus, kurang begitu mengerti dan paham. Akang akan memperjelaskan. Di depanmu ini yang putih ini ada bentangan kain yang berwarna putih. Ini sebagai lambang atau makna bahwa mulai hari ini kalian mengarungi rumah tangga dengan hati dan sesuatu yang masih putih bersih ya. Jangan dikotori oleh hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mangga, yang pertama adalah acara meureum hareupat. Ibu dan bapak hapunten ka orang Bandung, ieu biasana teh dibeuleum, dibakarnya mung seueur alkohol, itu teh mung diperjelas saja. Ini biasanya setelah terbakar dimasukkan ke dalam air kendi. Di dalam kendi ini ada air, ini sebagai lambang untuk bersuci.
Harupat ini lidi no, dalam bahasa Sunda ada paripaus atau peribahasa ulah sok getas harupaten. Artinya sedikit-sedikit marah. Ngobrol sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah ini adalah sifat yang kurang, bagus dilambangkan dengan harupat. Ini nanti dimasukkan, lalu dipatahkan, dibuang. Ya, mangga, cepat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Silakan diangkat. Iya, ditarik, pegang dulu. Iya. Boleh dipatahkan bersama-sama? Mangga, pelan-pelan saja, takut tangan dibantu oleh dua tangan saja. Ya, satu, dua, tiga, buang ke bawah. Alhamdulillah. Ya, buang-buang aja. Nah, ini adalah sifat yang kurang bagus, dibuang jauh-jauh. Selanjutnya biar akan dongkok ya. Acara selanjutnya adalah ngadampal ndog. A-nya berdiri saja sayang. Iya, akangnya. Iya. Alas kakinya dibuka. Ya. Ibu dan bapak, acara selanjutnya nyaeta acara ngadampal ndog sarang elekan. Telur ini benih kehidupan, berdiri saja. Lalu elekan ini lambang dari jejaka. Silakan kaki yang sebelah kanan, sebelah sini aja. Nah, pelan-pelan saja, ya. Ya, pelan-pelan sayang ya. Dengan hitungan ketiga, acara ngadampal elekan sarang endok hiji, dua, pelan-pelan, tiga. Pepes, endoknya candak teh neneng. Pepes. Nah, yang terakhir, elekan didampal. Satu, dua, cepret. Tiga, alhamdulillah ibu dan bapak kita berikan tepuk tangan. Sebagai pengabdian istri kepada suami, Neng Ulupa ngawasuh sampean caroge atau membasuh telapak atau kaki suami dengan air yang bersih. Ibu dan bapak, makna dari upacara adat sawer ini adalah sebagai falsafah pengabdian istri kepada suami. Alhamdulillah. Iya. Suami tercinta Ulupanya, istrinya diangkat ya, dibantu, mangga. Bantu. Alhamdulillah begitu mesra ibu dan bapak. Sok kayungyun ari ninggali barudak nu geulis sareng nu kasep pangantenan raja sadinten nya, mudah-mudahan barokah. Yang terakhir masih berhadapan sayang. Berhadapan, kendinya dipegang berdua, silakan rada agak caket aja. Enggak. Baik. Ulfa dengan Semi, acara sarjengna, acara selanjutnya adalah memecahkan kendi. Ini melambangkan dari memecahkan suatu permasalahan dalam rumah tangga ya. Jadi jangan ke papa, jangan ke mamah ya, lari ya, ngobrol aja di kamar sambil senyum. Baik. Hiji, dua, tilu, satu, dua, tiga. Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan. Akang hitung ya ada berapa pecahannya biar enggak apa-apa Akang. Hiji, dua, tilu, opat, ayah 47, ada 47, banyak rezekinya, amin. Kita doakan ibu dan bapak, semoga yang ganteng sama yang cantik ini barokah rezekinya, amin. Barokah kesehatannya, barokah putra dan putrinya, ibu dan bapaknya juga sehat walafiat. Ya baik teteh, silakan di sini. Semi sama Ulupa, ini bentangan, ini yang terakhir ya. Bentangan kain yang berwarna putih, berarti bersih kan? Di dalamnya adalah sampah. Ini anggap pintu gerbang rumah tangga. Kalian nanti langkahi dengan kaki yang sebelah kanan, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ini sampah. Anggap seandainya pada saat belum menikah ada omongan-omongan yang kurang bagus, jangan dibuka lagi ya. Anggap itu sampah di deret saja. Bisa ya? Mangga. Kita memasuki gerbang rumah tangga dengan hati yang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Iya, alhamdulillah. Langkahi aja, terus langkah. Jangan nengok ke belakang lagi. Nah, sekarang sampahnya sudah enggak ada. Silakan boleh nengok ke akang ke depan. Sok. Hilang. Langkah, dua langkah. Satu ke depan. Dua, tiga. Tangan yang kanan mana? Coba ke ataskan. Bersih? Bisa digoyang ke kiri ke kanan? Sampai senyum? Bisa. Oke. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan. Iya. Hai. Aku Semi. Aku Upa. Udah menikah.
Doakan ya aku bahagia. Aku doakan teman-temanku yang belum nikah, semoga engkau cepat menikah dan sukses selalu. Amin. Hai fotografer, aku foto dong. Itu maksudnya pengantinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi barokah sehat walafiat ya. Serangkaian upacara adatnya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian barokah. Ibu sehat ya, Bu ya. Bapak sehat. Ibunya dari Bandung juga sehat. Kalau ada kakek, kalau ada nin, mangga tiasa munjungannya secara tidak formal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap. Mangga tiasa ke pelaminan tapi tak mangga mohon. Baik, terima kasih Pak Haji yang telah memimpin upacara adat Sawer Panganten pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara akad nikah pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, kami persilakan untuk langsung mengambil tempat duduk dan makanan akan diantar langsung ke meja Anda masing-masing. Dipersilahkan sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu hari ini sekalian, seluruh rangkaian acara akad nikah pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu kita akan kembali lagi di acara resepsi pada pukul 11 siang nanti. Untuk itu selama kedua mempelai akan berganti pakaian, begitu juga kedua orang tua nanti akan dihantar makanannya ke ruang rias langsung oleh tim dari Sawargi. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan sarapan pagi yang akan diantar langsung ke meja Anda masing-masing. Sekali lagi, mohon tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Pagi Anda, sarapan pagi Anda akan dihantar langsung ke meja Anda masing-masing. Silakan. Untuk keluarga, kami telah menyiapkan ruangan khusus keluarga yang berada di area sebelah kiri. Ada ruangan meeting yang akan kami peruntukkan untuk keluarga. Sekali lagi, kami haturkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan bertemu kembali jam 11 nanti di acara resepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat siang. Selamat datang di Gedung Antam pada hari ini Sabtu 23 Januari 2021 dalam acara resepsi pernikahan Maria Ulfa dengan Semi Ferian Putra. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kedua mempelai beserta keluarga tengah bersiap untuk memasuki ruangan resepsi. Sebagai penghormatan kepada kedua mempelai dan keluarga, hadirin kami persilahkan untuk berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah, jalur yang akan dilalui oleh kedua mempelai. Sekali lagi kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyambut kehadiran kedua mempelai kita dengan berdiri, dan kita layangkan pandangan kita ke arah pintu masuk dari ruangan ini. Kita akan segera sambut kehadiran kedua mempelai kita dengan tata cara budaya adat Sunda dengan iringan degung. Hadirin, kita sambut, inilah Maria Ulfa dan Semi Ferian Putra. Dan jimat anak ini dengan redeh gunung tosung tinggi, hidup mudi anti-anti nyumponan janji pasti. Hari ini sepasang manusia akan merayakan kegembiraan karena telah datang baginya sang penenang jiwa, sang penghibur hati. Ulfa menemukan penenang jiwanya dan Semi mendapatkan pelipur hatinya. Sebagaimana Adam dan Hawa yang telah dipertemukan di Jabar Rahmah, hari ini seseorang telah menemukan belahan jiwanya. Mereka berjanji dalam rahmat dan kasihnya akan mengarungi rumah tangga. Semi dan Ulfa telah siap menyempurnakan satu sama lain dalam kesamaan tujuan dan impian. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi qari. Hadirin, inilah kedua mempelai kita beserta kedua orang tua telah sampai di singgasana pelaminan. Kami persilakan kedua orang tua untuk mendampingi sisi kiri dan kanan. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Agak merapat di samping kedua mempelai kita.
baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, selanjutnya pengantin berfoto berempat dengan kedua orang tua Mas Semi terlebih dahulu. Persilahkan. Baik, selanjutnya bergabung. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon izin beberapa saat untuk melaksanakan sesi foto keluarga inti di awal acara sebelum kami melanjutkan berfoto dengan keluarga yang lainnya. Para tamu undangan, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dipersilakan. Selanjutnya saudara kandung bergadung, posisi bapak dan ibu tetap. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami perkenankan Bapak dan Ibu untuk bisa langsung mengambil tempat duduk di tempat yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kedua mempelai akan berfoto bersama dengan kedua orang tua Mbak Ulfa. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Silakan keluarga inti dari mempelai wanita, saudara kandung dan saudara ipar bagi sudah berkeluarga dipersilakan. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, kami mohon izin beberapa saat untuk melaksanakan sesi foto keluarga inti di awal acara. Baik, terima kasih. Kami persilahkan saudara kandung untuk kembali ke tempat. Kedua mempelai dan kedua ayah bunda kami persilahkan untuk bisa duduk di pelaminan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan dua insan dalam satu ikatan suci yang diridhoi Allah. Kedua mempelai kita yang berbahagia, Maria Ulfa yang merupakan putri dari Bapak Kadari Agus Raharjo dan Ibu Atik Mariati yang telah dipersunting oleh Semi Ferian Putra yang merupakan putra dari Bapak Adri Junior dan Ibu Nia Agustini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kedua mempelai telah melaksanakan akad nikah dan ijab kabul tepatnya pada hari ini Sabtu 23 Januari 2021 bertempat di Gedung Amtam pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja kehadiran seluruh tamu undangan merupakan hadiah yang teristimewa untuk kedua mempelai kita dan kedua orang tua yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berpanjang kata, selanjutnya akan disampaikan sambutan yang mewakili kedua keluarga besar. Sambutan kali ini akan disampaikan langsung oleh mempelai pria kita, Mas Semi Ferian Putra. Dipersilakan, Mas Semi boleh berdiri, maju agak ke depan. Mbak Ulfa silahkan mendampingi. Mbak Ulfa boleh berdiri juga mendampingi suami tercinta, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama kami hormati keluarga besar Haji Adri Junior dan Ibu Nia Agustini. Yang terhormat kepada keluarga besar Haji Kadari Agus Raharjo dan Ibu Atik Mariati. Serta Bapak dan Ibu tamu yang undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu. Kemudian Allah menciptakan baginya pasangan, dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Puji syukur juga kita ucapkan atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri acara resepsi pernikahan kami yang telah melaksanakan akad nikah, pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 di ruangan aula ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas nama keluarga besar Bapak Adri Junior dan Ibu Nia Agustini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang dengan ringan kaki diawali dengan niat yang ikhlas ikut mengantarkan kami dalam menempuh kehidupan yang baru. Namun, ada amanah besar sebagai seorang suami dan seorang istri yang harus kami laksanakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kelak nanti. Oleh sebab itu, hendaknya rasa syukur dan doa para tamu undangan yang pada saat yang berbahagia ini, dapat kami jadikan sebagai momentum untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Oleh karena itu juga, mari kita tundukkan kepala kita dan panjatkan doa bersama untuk kami, agar nantinya kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Yang dimana doa ini berarti, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku pun berlindung kepadamu dari kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk teman-teman yang sedang menonton dari live stream yang Kamaro, terima kasih juga atas waktunya menonton acara kami semuanya. Demikian dari kami semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perilaku ataupun kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Semi yang telah
menyampaikan kata sambutan mewakili kedua keluarga dan tentu saja mewakili pribadi dan istri. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kini tibalah saatnya Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai kita dan kedua orang tua yang berbahagia. Terlebih dahulu kami persilahkan kedua orang tua untuk berdiri untuk menyambut kehadiran para tamu undangan. Yang pertama kami mengundang yang terhormat Bapak Purwadi untuk bisa memberikan ucapan selamat dan doa restu. Kemudian Bapak Budi Suharto juga berkenan untuk memberikan ucapan selamat. Beserta Bapak Gatot Satriawan dipersilakan. Silahkan Bapak dan Ibu. Yang pertama, tamu kehormatan kita. Selanjutnya berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Selanjutnya berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Terima kasih Bapak, terpersilakan selanjutnya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Sihan Daya Aziz, Bapak Ahmad Irfan, berserta Bapak Hartato. Dipersilahkan. Berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja kami informasikan bahwa acara kita siang hari ini kita bersama-sama. Baik, kita bersama-sama akan melaksanakan protokol kesehatan dengan bersalaman melalui jalur khusus untuk bersalaman tanpa bersentuhan cukup
salam santun atau salam hormat saja. Demikian juga Bapak Ibu yang akan berfoto, kami persilahkan melalui jalur khusus bersalaman. Dipersilahkan selanjutnya Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Berkenan Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk bersalaman. Yang pertama kami undang untuk deretan meja yang paling depan terlebih dahulu untuk bersalaman. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dipersilakan. Dipersilakan deretan tiga meja paling depan dahulu. Setelah itu, selanjutnya di meja belakangnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian juga setelah Bapak dan Ibu selesai memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai dan kedua orang tua, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengambil tempat di tempat yang telah kami siapkan. Makanan atau hidangan Bapak dan Ibu akan dihantar langsung ke meja Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk itu telah siap teman-teman water waiters dari Sawargi Catering Service yang akan melayani Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi dipersilakan, mohon selalu dijaga jarak Anda, dan teman-teman dari WO tentu saja akan memberikan hand sanitizer secara berkala untuk para tamu undangan. Dan undangan kita pada siang hari ini kami bagi dalam dua sesi. Bapak dan Ibu berada di sesi yang pertama untuk undangan, akan kami buka hingga pukul 12.30 nanti. Untuk itu kami persilakan sekali lagi Bapak dan Ibu yang baru saja hadir untuk bisa langsung memberikan ucapan selamat dan doa restu, dan setelah itu menikmati hidangan santap siang persembahan dari Sawargi Catering Service pimpinan Ibu Hajah Lucy Luciana. Sekali lagi hadirin kami haturkan selamat menikmati. Thank you.
Kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Samsudin Yusuf. Berkenan Bapak untuk berfoto? Kami haturkan ucapan salam selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir siang hari ini di acara resepsi pernikahan Maria Ulfa dan Semi Ferian Putra. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami informasikan pintu masuk dan pintu keluar berbeda. Untuk pintu masuk yang telah tadi Bapak dan Ibu lalui yaitu berada di depan, dan untuk pintu keluar berada di samping kanan. Sekali lagi, untuk pintu keluar berada di samping kanan. Untuk Bapak dan Ibu yang akan meninggalkan ruangan ini, kami persilahkan langsung menuju ke area di samping kanan. Terima kasih. Kami haturkan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Deni Gunawan. Kami persilahkan nanti untuk memberikan ucapan selamat sekaligus berfoto bersama. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman sahabat-sahabat yang berada di channel YouTube yang saat ini tengah menyaksikan acara resepsi pernikahan Maria Ulfa dan Semi Ferian Putra. Dan sekaligus kami juga ingin menghaturkan terima kasih teman-teman dan sahabat telah menyaksikan acara kita pagi hari ini dari awal acara dari akad nikah hingga acara resepsi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman dan sahabat yang ada di channel YouTube dan juga Zoom yang telah menyaksikan acara kami pada siang hari ini. Kami haturkan terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara, di antara ada Gedung Antam, Sawargi Catering Service dan juga Kamaro. Sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di channel YouTube dan Zoom, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Selamat siang.